Bentar, gue baru pulang dari dagangan. Sekarang udah jam 1, which is udah tanggal 30 hari ini. Tanggal 30 berarti si Jenny, aduh gue belepotan banget. Gue gak bisa ngomong gede-gede, takut kedengaran Jenny. Jadi hari ini tanggal 30 Jenny ulang tahun. Gue udah siapin kue. Ntar gue mau bangunin dia. Kayak sebenernya gue kasihan sama dia, karena dia besok harus bangun pagi. Tapi ulang tahun dia bro, jadi harus bangun. Jadi setiap ulang tahun jadi selalu disiarkan dengan live. Harus direkam. Sebentar gue siapin dulu. Guys, jadi si Jenny udah bangun. Kasian sih besok dia mau bangun pagi lagi. Rumah itu dulu. Super malam. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya karena dari kulkas, karena dari kulkas. Hah? Tumpah lah. Aku simpen di tempat mamaku. Karena dari kulkas tak bisa dipotong. Pakai pisau ya. Tuk tuk coba. Tuk tuk. Jadi masuk ke sesi hadiah. Jadi kau tahu selama ini aku taruh hadiah untuk ulang tahun kau di mana? Kau tak tahu? Kau tak tahu? Kau sampai dewek ya. Hadiahnya ada di situ. Buat turun. Tada. Itu dulu. Yeay. Casing handphone. Terus itu apa? Jauh lebih bagus dari punya kau. Hah? Lebih bagus dari punya 5,5 inci, RAM 2 GB, kuat. Kuat bukan kor-kor, oktakor. Kau kan suka gold kan? Bukan gitu. Belum pasang semua. Kengken main mobil. Kengken. Tik. 1, 2, 3. Ya. Guys. Yeah. Jadi. Ya kamu. Ya kamu ya. Coba ya, kalian lagi. Keke, 1, 2, 3. Yeah. Lagi ikut. Sudah sangat sakit. 1, 2, 3.
3. Udah ikutan. Udah rapiin ya, udah selesai.